Ya udah. Oke, ini kayak dulu saya datang ke kelas Yazid. Sebelum ini saya pergi ke kelas Yazid dengan Kajak. Apa yang saya dapat hari ini, saya tengok walaupun nilai kedua, tapi saya nampak dapat lagi tips-tips baru daripada Yazid. Walaupun dia dah buat banyak kelas, tapi saya nampak ada improvement daripada kelas yang sebelum ni. Jadi walaupun kali kedua saya rasa tak rugi, sebab ada benda yang saya banyak saya tips yang saya ambil daripada Yazid setahun. Tips online asalnya, bila jumpa lepak kat kedai apa semua. Dan hari ni pun ada lagi yang saya tak tahu, yang mungkin saya tertinggal ke apa. So memang bagus lah datang ke kelas ni. Saya amat galakkan grup saya, downline saya pun ada 2-3 orang yang akan join nanti kat Penang pun. Dan dengan tak tahu pun sebab ada isu bagi. Tapi alhamdulillah, itu sahaja aku saya share untuk ini. Okay.